Jadi aku selalu kayak potong-potong daun gitu ceritanya lagi masa aku waktu kecil. Nah itu aku lakukan ceritanya biar kayak Ibu Siska Sutomo gitu-gitu, acara-acara masak yang biasa kita lihat di TV waktu kecil, Indosiar. Biasanya aku coba untuk menjadi seperti itu, aku mulai. Terus berarti mamaku mungkin lebih ingat waktu SD aku mulai suka bikin-bikin. Nah itu bikinan-bikinan aku itu secara paksa aku kasih ke keluarga, jadi mereka harus cobain, dan untungnya mereka mensupport. Kalau aku sekarang udah besar ingat, ih kuenya dulu kan nggak jelas apa segala macam, tapi tetap dibilang enak, tetap disupport. Aku juga nggak tahu sih bilangnya apa, yang pasti aku bikin adonan kue, ceritanya cookies tapi kemudian aku goreng, jadi nggak tahu ya digoreng. Itu cookies tapi digoreng. Dibentuk-bentuk itu, intinya tepung, telur, susu, gula kali ya, itu dibentuk sampai bisa dicampur sampai bisa dibentuk kemudian digoreng. Awalnya memulai usaha itu adalah karena aku mau cari uang. Kebetulan di keluargaku itu tidak dididik untuk dikasih duit terus, jadi duitnya tuh dikasih pas-pasan banget. Kalau mau sesuatu yang di luar itu harus cari uang sendiri. Jadi saat itu SMA aku pengen beli bass, pengen beli ampli buat ngeband. Terus gimana caranya? Akhirnya aku jualan makanan paling gampang. Pemaksaan dulu ke om tante kan banyak, jadi aku kirimin terus aku tagihin. Biasa anak SMA. Kalau sekarang mungkin dimarahin. Mulai dari situ, terus aku lihat kok mah jualan makanan gampang juga ya. Saat aku udah mulai kuliah, aku mulai bikin usaha. Usahaku itu adalah sebuah toko kue kecil. Saat itu toko-toko kue online sedang merebak banget, jadi aku ikutan bikin juga. Namanya Lady Bay, kita jual mulai dari marshmallow brownie, Nutella gitu, yang lucu-lucu kayak gitu. Seiring berkembangnya toko-toko online di Instagram, semakin banyak pula kompetitor-kompetitor yang harus aku lawan ya, harus bermaraton bersama. Nah, aku lihat di situ kompetitornya pun juga mostly adalah home cook, dimana aku sebagai home cook itu sendiri merasa kesulitan untuk mencari atau belajar menu-menu baru. Ada YouTube, ada segala macam, cuman kadang agak sulit karena rasio-rasio resep yang dikasih tahu YouTube itu mostly adalah orang-orang luar negeri, itu agak berbeda sama rasio-rasio resep di Indonesia. Jadi tetap harus ditweak-tweak gitu. Jadi mostly tempat-tempat les masak yang aku temui itu jadwalnya sudah ditetapkan, lalu bersama orang lain banyak gitu di kelas juga menu-menunya sudah dia tetapkan. Idealnya tuh aku menginginkan tempat di mana aku bisa pertama milih jadwal sendiri, kedua milih di hari tersebut tuh aku mau belajar apa sih. Orang-orang yang bikin usaha toko kue online itu mostly seperti aku, itu adalah home cook, belajar sendiri. So, aku mikir kenapa enggak aku tangkap mereka dari arah yang berlawanan. Makin aku jalani, setahun sudah lewat, 2 tahun, orang-orang ini makin menunjukkan keinginan-keinginan seperti aku, dimana mereka nanya, "Mbak, jadwalnya bisa enggak kalau aku nentuin sendiri? Terus aku mau menu-menunya ini, bisa enggak sih kalau aku les sendiri?" Aku bilang bisa, sampai akhirnya kita berevolusi menjadi benar-benar seperti tempat les masak yang aku inginkan waktu dulu itu. Berpengaruh banget, yang pasti waktu kecil pasti dibilang-bilang habibi-habi gitu-gitu, udah pasti banget lah sama teman-teman. Terus kalau sama nih, saat dari kecil dulu ya, sama guru-guru, pasti aku tuh bukan anak yang rajin belajar banget dulu. Jadi bilangnya beda ya sama kakeknya. Itu udah pasti lah ya, ya udah. Tapi saat itu aku nggak peduli juga banget, jadi ya udah dijalani aja. Untuk sekarang sih membawa nama Bibi itu sangat memberikan aku dampak positif ya, tapi juga berat. Positifnya adalah aku mendapat co-branding yang sudah baik. Kebetulan alhamdulillah Eyang kan orang yang dipandang baik, kemudian memang dia sebagai individu juga sangat terpuji. Jadi kita kenalan sama orang tuh ada positif co-brandingnya dulu gitu. Kemudian juga kesulitannya kita harus super duper hati-hati dalam bertindak, karena kalau aku mess up, kalau aku melakukan hal-hal yang buruk yang
kena efek bukan cuma aku, tapi juga keluarga aku yang namanya sudah berat-berat dibangun oleh kakek nenek. Si Eyang Rudy ini sangat terbuka. Jadi dia sangat memperbolehkan cucu-cucunya ini bergerak di bidang apa saja. Habibi in general sih, jadi Habibi itu nama keluarga. Memasak itu bukan hanya kita asal masak aja, tapi banyak sekali benefit yang didapatkan. Memasak itu adalah kunci dari hidup sehat. Memasak, belajar memasak, punya keahlian memasak itu ada hubungannya dengan lifestyle yang sehat. Karena kamu menjadi lebih peka terhadap bahan-bahan apa sih yang ada di dalam masakan. Aku coba eksperimen dengan 200 anak SMP. Mereka aku ajarin memasak hands on, terus aku tes sebelum belajar masak dan sesudah belajar masak apakah ada perbedaan di kesadaran mereka dalam memilih makanan di sekolah, dan ternyata hasilnya positif. Setelah mereka tahu cara memasak, belajar masak, bahan-bahan masakan, mereka jadi memilih makanan yang lebih sehat. Kalau itu mulai dikembangkan dari kecil, tentunya akan mempunyai benefit untuk dia di masa nanti gitu. Kalau di Lady BK itu kita tahun depan pengen lebih mulai melebarkan sayap ke luar pulau, juga luar negeri, karena kemarin sudah mulai banyak panggilan untuk datang ke Makassar, untuk datang ke Gorontalo, juga mata di Dubai dan Belanda itu udah mulai ada. Kita akan follow up di situ tahun depan. Lalu untuk pribadi, goalnya adalah lulus master, lalu insya Allah akan sekolah lagi. Terus goalnya sih sebenarnya untuk jadi ibu rumah tangga sih. Jadi semua yang aku lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu dan istri yang baik.